Halo, selamat datang di Musik Player Collection. Terima kasih telah mengeklik video ini. Ada apa di hari ini? Ada video dari Putri Aryani. Oke, masih di Putri Aryani ya, karena memang Putri Aryani selalu diburu oleh para YouTuber ya. Oleh para YouTuber, oleh para musisi besar, dan oleh namanya produser-produser besar ya tentunya. Tentunya ini dari produser luar negeri ya. Dan kali ini video yang akan ditampilkan ini adalah video Putri Aryani yang direaksi oleh wanita cantik asal Amerika. Nah, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Ketika ada seorang YouTuber dari Amerika ya, itu akan membawa pengaruh yang baik tentunya. Karena apa? Ketika YouTuber Amerika ini mereaksi Putri Aryani, dan tentunya akan berapa puluh persen yang akan menonton video YouTuber ini. Karena apa? Karena saya sudah meriset bahwa ketika saya orang Indonesia mereaction video Putri Aryani, yang nonton 95% itu adalah orang Indonesia, atau 90%. Kalau orang yang mereaction itu orang Nigeria, otomatis yang akan menonton 90% itu adalah orang Nigeria. Dan kalau orang Amerika, YouTuber Amerika yang mereaction video Putri Aryani, tentunya 90% yang nonton adalah orang Amerika itu sendiri. Dan kenapa saya sangat senang orang Amerika mereaksi Putri Aryani? Karena apa? Karena membawa pengaruh yang sangat besar agar penduduk Amerika bisa menyaksikan kehebatan, keajaiban Putri Aryani ini. Hingga akhirnya mereka pada suka kepada Putri Aryani atau jatuh cinta. Hingga akhirnya bisa memberikan suara di finalnya nanti. Di semifinalnya nanti ya. Oke. Karena yang akan bisa memberikan suara itu adalah orang Amerika. Orang Indonesia hanya mensupport dari media sosial seperti ini. Seperti saya mensupport Putri Aryani, memperkenalkan ke semua orang dengan cara saya seperti ini. Dari seorang YouTuber kreator seperti saya yang menampilkan orang yang mereaksi video Putri Aryani dari beberapa negara. Tujuan saya agar apa? Agar orang Indonesia bisa menyaksikan bersama. Oh, ini loh orang luar negeri bisa mereaksi, mengantusias, mengapresiasi karya Putri Aryani atau keajaiban dari Putri Aryani. Oke, tanpa panjang lebar, sebenarnya ini sudah lebar ya, karena saya harus menjelaskan semua ini ya. Maaf kalau terlalu lama. Kita langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Favorite artist, and that is Putri Aryani. She's gonna be doing a cover of I Will Always Love You, which I didn't know existed. And if you are here to be inspired, you are in the right place, because she is one of the most inspiring people on this planet. So make sure you go subscribe to her, and let's get into this reaction video. Don't forget to subscribe here for more reactions to Putri. Oh boy, this is gonna be a really good video. I can just tell. Hey. Oh. Stay. I would only be in your way. Oh, my. So I go. She doesn't even have any instruments playing with her. That's just her raw voice, and it's breathtaking. Oh my gosh. But I know I think of you every step of the way. Instant goosebumps head to toe. Oh my gosh, she's not even to the chorus yet. Ready? Oh,
gosh, she just gets better every time I hear her. I can't think, I think she can't top the one that I just reacted to, but she does. Oh my gosh, this is amazing. She's got to be one of the most amazing singers in the entire world. She just belts out those lyrics. Oh my gosh, it's just amazing. Oh, I don't even know what to say. What an angel. She's literally an angel on earth. Oh my gosh. I don't understand how somebody can sound that amazing. She is so inspiring. I love her. Yeah. This is probably one of the hardest songs to make a cover for, and it sounds like this song was made for her. Like she kind of outdoes the original, if I do say so myself, which I do. Did you guys know that she's only 17 years old? 17. Yeah. She's not even an adult yet. 17 years old. And she sounds like that. That is absolutely mind-blowing. She is just amazing. I feel the same way about her. I will always love Putri Arianny. How could you not just love that? That's amazing. That's just mind-blowing. I have nothing but goosebumps. Nothing but goosebumps.
Is she not phenomenal? You better go subscribe to her right now. If you're not subscribed, you go do that right now. And don't forget to subscribe here for more reactions to her. Oh, I just... Oh, my heart. My heart. I love her so much. She's phenomenal. I cannot wait to see where she goes and hear more music from her. So if you have a favorite song by her, drop it down in the comments and let me know what you think about the amazing, inspirational 17-year-old Putri Aryani from Indonesia. Also, shout out to all my Indonesian Shaniacs out there. I love you guys. And thank you so much for watching the videos. More Putri coming soon. And in case nobody has told you today, I love you. God loves you. And peace. Oke, seperti itu, demikianlah penampilannya Putri Aryani ya. Ini adalah live performance ya di konsernya Ronan Keating kayaknya ya. Kalau nggak salah ini adalah konsernya Ronan Keating ya, dan Putri Aryani di sana menyanyikan lagu covernya ya, dengan panggung yang sangat megah dan tentunya dipenuhi dengan penonton-penonton yang sangat-sangat luar biasa banyaknya ya. Oke, kemudian apa yang terjadi tentang reaksi orang wanita asal Amerika ini memang sangat terkejut ya, dan sangat apa ya, antusias banget untuk mereaksi video dari Putri Aryani, karena sudah beberapa lagu-lagu Putri Aryani yang telah direaksi oleh wanita ini ya. Ibarat intinya wanita ini selalu menunggu-nunggu video-video terbaru dari Putri Aryani, dan ini akan menjadi sebuah ya, jadi sebuah hal yang baik, karena tentunya penontonnya nanti adalah orang Amerika seperti yang saya bilang tadi dan dijelaskan di awal. Nah, itu akan menjadi dampak yang sangat baik. Semakin banyak orang yang mereaksi, tentunya akan semakin banyak orang juga yang akan mengenal Putri Aryani lebih dalam, dan khususnya reaktor Amerika atau YouTuber Amerika, karena ini akan menjadi dampak yang sangat baik ya. Ketika sudah melihat seperti ini dan reaksi mereka sampai tertakjub-takjub atau terheran-heran dengan penampilannya Putri Aryani, itu tentunya akan menggiring opini dan menampilkan juga suara aslinya, suara performnya Putri Aryani ini. Tentunya Amerika, orang Amerika tersebut akan merasa ya, memang benar-benar Putri Aryani suaranya memang sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik dengan teknik-teknik vokalnya. Padahal ini adalah konser. Konser itu tanpa ada mastering, tanpa ada editan. Ini suara live dan direkam dengan sederhana seperti itu. Tapi ini udah bisa didengar suaranya tanpa ada fals-falsnya dan tanpa ada apa kekeliruannya ya. Biasanya ya kalau pengcover atau video cover atau video clip itu melalui proses editing. Proses editing itu ada proses mixing, ada proses mastering, hingga akhirnya ketika kita tidak bisa mencapai nada yang tinggi atau nada rendah, itu bisa diedit. Itu yang pengalaman pribadi saya. Dan ketika suara musik atau suara musik sama suara vokal itu kurang sinkron, dan itu bisa diedit ya. Dan ini sangat-sangat bisa dinikmati ya oleh kita semua, oleh seluruh dunia tentunya, karena sudah banyak banget yang mereaksi video ini dan mereka semua mengakui bahwa Putri Aryani memang sangat mahir banget ya menggunakan suaranya yang indah ini, sangat hebat banget, cocok banget, dan memang apa ya, ini suara originalnya, suara original, suara resminya memang bisa ditonjolkan di sini, bisa ditunjukkan kepada semua orang. Ya, tentunya Putri Aryani memang setupnya memang sangat bagus banget ya teknik vokalnya, karena Putri Aryani juga dia sekolah musik ya, sekolah musik, dan sekarang digembleng lagi di America Got Talent, tentunya akan semakin banyak pengalaman, semakin banyak pengetahuan ya, dan apa ya, semakin kesini
suaranya semakin menjadi, semakin bagus, semakin matang, semakin lihai lagi untuk mengimprovisasi. Oke, terima kasih kalian semua sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Bagi kalian yang mau menonton video resminya dari Reaktor ini, nanti saya akan tautkan linknya di kolom deskripsi. Sampai jumpa kita di video berikutnya.